Ali Reza Firoziah, Ivan Saric, dan Alexander Pradke memimpin untuk sementara Grand Swiss 2021 setelah di hari kedua berhasil menang atas lawan masing-masing. Saya pagi ini akan mereview kemenangan Ivan Saric atas wakil Rusia, Kirill Alexenko, melalui ending gajah beda warna. Game berlangsung dalam tema pembukaan Roy Lopez, varian Murphy Defense. Dan setelah gajah A4, kuda F6, Rokade, gajah E7, benteng E1, B5, gajah B3, Rokade, dan pion C3, kita berada dalam tema martial attack, pion D5. Ivan Saric menukar pion, kuda makan, dan kuda makan pion. Kuda makan, benteng mengambil kuda, lalu C6. Di sini langkah paling populer adalah pion D4, tetapi Ivan Saric memilih langkah paling populer nomor 2, D3. Pion A5, benteng kembali, A4, gajah mundur, gajah F5, A3, benteng E8, kuda D2, gajah G6, kuda E4, F5, dan kuda G3. Setelah gajah D6, benteng ditukar skak, menteri makan, dan gajah D2. Benteng A7, bersiap untuk meletakkan benteng di E7, menguasai file E. Tetapi, Ivan Saric menggeser menteri. Bersiap menaruh benteng juga di file E. Benteng E7, benteng E1. Pion F4. Benteng makan benteng, menteri makan, kuda E4, pion F3, G3 dimainkan, dan setelah kuda F6, gajah ke petak G5, gajah makan kuda, pion makan, pion H6, Ivan Saric menukar kuda, menteri makan, dan kita berada dalam ending gajah beda warna. Meski begitu, 4 pion hitam berada di petak terang, dan ini akan menjadi faktor penentu kemenangan Ivan Saric, dikarenakan dia memiliki gajah terang. Itu berarti, keempat pion tersebut akan menjadi target serangannya. Di sini, Ivan Saric melanjutkan menteri D3, dan setelah pion G5, H3, H5, dia mendorong E5. Tentu saja, gajah makan pion, dibalas menteri skak, raja bergeser, dan menteri makan pion. Karena itu, Kirill Alexenko memilih menteri makan pion. Ivan Saric mengambil pion F. Dan setelah H4, pion ditukar, pion makan. Gajah E4 menyerang pion di petak terang. Menteri G5 skak dimainkan. Dan ini merupakan blunder, sebab Ivan Saric langsung mengadu menteri, memaksakan pertukaran, raja makan, dan gajah kembali menyerang pion. Setelah pion C5, gajah C6, B4, pion makan dan pion juga makan, gajah mengambil pion, lalu gajah makan pion, Ivan Saric punya 2 pion bebas. Dan Kirill Alexenko sudah dipastikan kalah. Dia masih mencoba melawan raja G7, F4, gajah D6, raja F3, raja F6, raja E4, gajah B4, dan gajah D7. Setelah gajah D6, gajah G4, gajah B4, lalu raja ke petak D5, raja ini akan mengawal promosi pion B. Gajah D2, F5, gajah E1, dan raja C5. Gajah skak, tapi raja B5. Alexenko langsung menyerah, karena raja putih akan mengawal pion ke petak promosi, dan tidak banyak yang bisa dia perbuat untuk menghentikannya.